Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama Riza di sini, dan di video ini saya akan ngetes 3 gergaji sekaligus. Di sini ada The Explorer Teflon, Custom Jetcat. Ini nggak ada tulisan Jetcatnya setahu saya sih, tapi handlenya aja yang beda sebenarnya sama Jetcat. Kemudian sama Bahko AP06. Jadi kalau next time ada yang nanya sih bisa jawab tuh yang paling bagusnya mana gitu lah. Oke, kita langsung aja ngetes pakai kayu yang tersisa. Kita mulai dari AP06 dulu ya. Ini AP06 lagi. Ya, kotak dari sebelahnya ya. Halus. Halus. Halus sekali. Oke, kita lanjut sama yang lain. Oke, kita lanjut ke The Explorer Teflon ya. Thank you.
bahaya. 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 Tolong. Jangan bergerak. Oke. Ini Haston Jeka. Gampang banget loh. Kenapa ya? Oke, jadi kita akan urutin yang pertama jelas ya, baku apel 06. Gampang dipakai buat pemula juga, saya yakin gampang karena startnya gampang, handlenya enak, pokoknya the best lah. Minusnya cuma agak lama aja kalau motong. Kalau Desport Teflon ini motongnya lebih cepat, cuma handlenya begini ya, nggak enak, bilahnya tebel, terlalu tebel menurut saya, tapi gampang. Tapi masih di bawah kegampangannya AP06. Kalau Haston ini ya lebih bagus daripada gergaji yang lain ya, yang di bawahnya, yang pernah saya tes.
kayak masih bawahnya Aston, barang supercutnya Stendhal aja masih kalah sama ini. Kayaknya gitu aja ya, tetap nomor 1 ternyata Baku Apel 6. Ini juga enteng dia. Dashboard Tevon ini berat, bilangnya berat banget. Kalau Haston lebih berat, di tengah-tengah kayaknya. Cuma kalau Dashboard ini handle-nya diperbaiki aja ya, mungkin pakai handle-nya Bako, pasti mantep lah ini, bisa jadi naik kasta setengah lagi. Karena dia kekurangannya karena tebel aja, ditipisin dikit lah itu bilangnya. Oke, gitu aja ya video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.